Jadi hari ini bersama Mas Pongki. Halo. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua guys? Di kesempatan hari ini gue pengen bikin satu video untuk si motor ZX6R gue. Gitu. Oh ya, by the way, gue doain kalian semoga dalam keadaan sehat selalu, berkah selalu, melimpah rezeki kalian. Oke, lanjut di video kali ini tuh gue pengen ganti beberapa parts yang ada di ZX6R gue ini. Salah satunya itu ada di bagian selang rem itu gue mau ganti pakai hell, juga kaliper, karena gue ngerasa pakai standarnya itu kayak masih worry aja sih, bukannya nggak pakem ya, cuman rada worry aja kalau masih pakai selang rem yang standar, apalagi di saat lagi high speed gitu kan, khawatir ya. Terus juga hari ini gue di mekanikin sama Mas Pongki, nanti kita lihat. Udah seperempat perjalanan bongkar motornya, terus juga ada beberapa part yang diganti dan yang udah gue beli, nanti kalian lihat aja ya guys. Semoga video ini bermanfaat. Don't forget for share, like, and comment. Gitu guys. Jadi langsung aja gue kasih lihat proses pembongkarannya. Masih standarnya. Nanti kita lihat begitu sudah selesai terpasang gimana. Terus juga mungkin di next video gue bakal bikin kayak setelah ganti si selang rem sama kaliper, gue akan bikin kayak satu video yang gue rasain di pengeremannya itu seperti apa gitu guys. Jadi sebisa mungkin gue sharing ke kalian, kalau sharingnya rada kurang ya mohon maaf, kalau sharingnya bermanfaat, alhamdulillah. Udah dibongkar sama Mas Pongki, si botak dari gua hantu. Iya, sama-sama botak guys, lupa sama-sama botak. Ini udah proses tuh pembongkaran. Mas Pong, ini lagi proses apa? Ini biar minyak remnya nggak berantakan, ini kita hisap dulu biar kosong. Di selangnya baru kita selang kita lepas, kita pasang selang baru. Jadi tuh minyak remnya nggak kemana-mana. Jadi gitu guys, minyak remnya ini dikuras dulu ya Mas Pong? Iya. Dikuras dulu biar nggak berantakan. Tuh. Ternyata cukup lumayan sulit proses, nggak sulit sih kalau ada alatnya, cuman kalau manual pasti rada sulit proses pengurasan si minyak rem tersebut.
1000 years later. Oke guys, balik lagi proses pemasangan selang rem HEL beserta kalipernya udah beres, kurang lebih makan waktu 1 jam. Terus juga ternyata dia ada perbedaan ya Mas Pong sama yang tahun sebelumnya ya. Betul. Selang remnya. Nih, kita langsung ke TKP. Jadi ini selang rem HEL-nya. Tuh, yang kesininya. Kalau yang tahun sebelumnya tuh dari selang rem sini masuk sini. Tapi kalau yang new cukup sampai sini, dia langsung kayak gini. Konektor gitu dia modelnya. Jadi gitu guys. Terus juga jalurnya dibuat rapih sama Mas Pongki. Tuh. Sekarang proses pergantian footstep. Jadi part modifnya nih nyicil-nyicil guys, karena lumayan. Yang gue ganti tuh dari tingkat safety dulu, terus kenyamanan, mungkin performance-nya belakangan. Performance tuh kayak knalpot, full system, itu mungkin belakangan. Jadi motor ZX6R ini masih banyak PR-nya. Salah satunya tuh kayak velg, ban, wah banyak kalau disebutin mah. Cuman kita nyicil aja satu-satu, jadi nggak terlalu berasa. Oke, lanjut proses pemasangan part berikutnya. Part apa? Lihat nanti ya. Oke okay guys, jadi hari sudah semakin gelap. Ntar kalau kemalaman malah terlalu gelap di videonya, kurang bagus. Jadi pemasangan part setelah tadi dari mana? Tabung minyak rem depan, selang rem, kaliper. Kita lanjut ke nih. Ini udah selesai. Lagi udah mau selesai tuh pemasangan footstep Litec gitu. Jadi proses modifikasinya kurang lebih untuk hari ini itu ada footstep rear seat Litec, terus kaliper, selang rem berikut sama tabung minyak rem depan. Modifikasinya itu kurang lebih, semoga ada rezeki lagi nantinya pelan-pelan modifnya. Untuk sementara itu aja yang tadi gue sebutin, tabung minyak rem, selang rem, kaliper, sama footstep Litec gitu guys. Semoga video ini bermanfaat. Bisa juga memotivasi kalian.
Jadi gue modif motor ini nggak sekaligus brek guys, nyicil satu-satu sambil nabung. Jadi biar semangat kerjanya. Kalau di list tuh masih kurang lebih ada 8 iteman. Velg, ban belum, terus pengereman belakang banyak nih kurang lebih. Kalau dihitung-hitung tuh ada 7 sampai 10 item lagi yang belum. Oke, sekian video hari ini. Thank you for watching. Don't forget like, comment, and subscribe. Bye.